kejadian sejumlah 380 dan dapat diselesaikan sejumlah 332. Jadi untuk trennya ada peningkatan, untuk kejadian meningkat 12%. Kemudian untuk penyelesaian perkara ada peningkatan sejumlah 2,7%. Mungkin karena kita pada tahun 2020 mengenai masa pandemi awal PSBB, sehingga masyarakat terhenti, banyak masyarakat yang tidak berkegiatan di rumah saja. Kemudian mulai ke 2021 dari PSBB berubah menjadi PPKM dan mulai menjadi kegiatan masyarakat, mungkin berdampak kepada meningkatnya jumlah kejadian. Dan Polres Bekasi juga berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga bisa mengatasi dengan adanya peningkatan daripada kinerja. Kita bekerja terus untuk narkoba pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun ini 2021. Tahun 2020 tren totalnya, total kejadian narkoba adalah 248 perkara. Dapat diselesaikan atau kita selesaikan itu sejumlah 261. Itu ada 28, diselesaikan sejumlah 261. Kemudian di tahun ini jumlah perkaranya atau tren totalnya adalah 6,352 kasus, diselesaikan sejumlah 339. Ada peningkatan yang sangat tinggi untuk narkoba ini, 30% lebih dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dari 248 naik menjadi 352 kasus. Demikian juga dengan clearance-nya, penyelesaian perkaranya untuk narkoba dari 261 menjadi 339 perkara. Untuk narkoba kita ada menggolongkan beberapa tindak pidana narkoba ini. Untuk ganja dari tahun 2020 sejumlah 36, masuk ke tahun 2021 meningkat menjadi 49 kasus. Ya, untuk ganja itu ada peningkatan sejumlah 36%. Untuk heroin tidak ada, kemarin saya berkati di wilayah Bekasi tidak ada. Untuk sabu-sabu, dan itu sabu itu tahun 2020 ada 198 kasus. Kemudian 2021 naik menjadi 280 kasus. Ada peningkatan sejumlah 41%. Investasi tahun 2020 ada 1 kasus dan tahun ini tidak ada. Biasanya peredarannya dari beberapa bulan, tingkat narkoba jadi tidak ada. Yang sudah dijaga untuk pada tahun 2020 ada 1 kasus, untuk tahun 2021 hanya terjadi 2 kasus, peningkatan 1%. Untuk tembakau gorila ini tahun 2020 dapat diungkap sejumlah 9 kasus. Kemudian di tahun 2021 meningkat ungkap untuk tembakau gorila ini sejumlah 21 kasus. Trennya meningkat sebanyak 133%. Untuk lalu lintas kota Bekasi tentunya terjadi ada beberapa kecelakaan. Trennya dari tahun 2020 dibandingkan dengan tahun ini 2021 jumlah kejadian tahun 2020 kecelakaan sejumlah 585 kecelakaan. Kemudian di tahun ini 2021 menurun menjadi 512 kecelakaan. Untuk korban meninggal dunia meningkat, untuk jumlah kecelakaan yang menurun tapi korban meningkat. Tahun 2020 ada 29 orang yang meninggal dunia mati sia-sia di jalan karena kecelakaan. Kemudian tahun 2021 ini meningkat menjadi 35 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.
yang luka berat. Tahun lalu 49 orang, tahun ini juga meningkat, terjadi 99. Kemudian luka ringan, terjadi penurunan dari 625 orang yang luka ringan tahun 2020, tahun ini 2021 terjadi 544. Untuk kerugian materi yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, tahun 2020 sejumlah 323 juta. Untuk tahun ini 2021 yaitu sejumlah 403 juta 50 ribu rupiah. Kerugian harta benda tahun lalu ada 755 dan tahun ini menurun menjadi 629. Untuk penyelesaian perkara kecelakaan, tahun lalu ada 413 perkara, tahun ini turun sekarang jadi 402. Jadi secara umum kita bisa melihat adanya peningkatan lalu lintas kecelakaan dari jumlah korban yang meninggal dunia. Kita lihat untuk kejadian kecelakaan kita lanjutkan. Bahwasanya karakteristik kecelakaan yang terjadi di kota Bekasi itu pada umumnya disebabkan pertama adalah faktor kendaraan yang tidak layak, yaitu remnya tidak sesuai standar atau blok, kemudian lampu kendaraan tidak menyala pada malam hari dan lain-lain. Ini kita banyak menemukan sepeda motor yang mencopot lampu rem belakangnya sehingga tidak terlihat pada malam hari, itu juga menjadi penyebab. Kemudian yang kedua adalah faktor kondisi fisik pengemudi yang tidak mampu menguasai kendaraan yang sedang dikendarainya. Seperti contoh, pengemudi memaksakan diri mengemudi dalam keadaan mengantuk. Ini juga banyak ditemui. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan terkait dengan lokasi kecelakaan. Banyaknya lokasi black spot atau daerah rawan kecelakaan di kota Bekasi, antara lain di Bekasi Selatan sendiri, yaitu di Jalan Ahmad Yani. Kemudian di Bekasi Utara dan Medan Satria, itu di Jalan Raya Sultan Agung. Untuk Bekasi Timur dan Bantar Gebang, ini juga terjadi banyak kecelakaan di Jalan Siliwangi. Waktu kecelakaan yang terjadi di kota Bekasi, kita bisa membagi beberapa kelompok waktu, yaitu subuh dari jam 00 ke jam 06 itu sebanyak 119 kejadian. Kemudian pagi hari dari jam 06 pagi sampai jam 12 siang itu sejumlah 149 kejadian. Naik ke siang hari dari jam 12 sampai jam 18 sampai jam 6 sore sejumlah 165 kejadian. Dan sore hari atau malam hari dari jam 8 sore sampai ke jam 12 malam sejumlah 150 kejadian. Hampir rata banyak kejadian terjadi pada siang hari jam 12 sampai dengan jam 18. Ini bidang pelayanan yang dilaksanakan oleh Polres Metro Bekasi, SPKT. SPKT menerima aduan perkara dari masyarakat. Yang pertama kemarinnya adalah laporan polisi tahun 2020. Laporan polisi yang masuk di SPKT sejumlah 957 RP. Kemudian di tahun ini meningkat menjadi 2532 RP. Untuk laporan polisi terkait narkoba, ini dipisahkan karena narkoba adalah tangkapan dari petugas, yaitu pada tahun 2020 sejumlah 167 dan tahun 2021 kita lewati tahun ini dengan 246 kali penangkapan masalah kasus narkoba. SPKT juga melayani laporan masyarakat terkait dengan kehilangan surat. Pada tahun 2020 masyarakat yang melapor sejumlah 10.635. Kemudian di tahun 2021 menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kehilangan surat sejumlah 11.723. Kerennya ada peningkatan.
ini pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokes lintas tahun 2020 pelayanan anggota keluarga sejumlah 5.995 tahun 2021 meningkat menjadi 14.000 untuk bantuan darurat emergensi tahun 2025 tahun 2021 69 upaya penanganan COVID oleh dokes sejumlah tahun 2058 2021 di Kanada Delta meningkat menjadi 2.700 dan jumlah vaksinasi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Polres Metro Bekasi Kota baik Polres maupun jajarannya Polsek sejumlah 3.005.979 ini yang dilaksanakan oleh Polres Metro Bekasi Kota dan saat ini vaksinasi juga masih berlangsung dengan prioritas sasaran anak usia 6-12 tahun. Ini adalah anak SD, sasarannya adalah di lingkungan sekolah-sekolah baik SD, kemudian juga negeri, swasta, dan madrasah. Ini saat ini sudah berlangsung, targetnya Januari seluruh anak SD juga sekitar 239.000 tuntas. Ini dilakukan bersama-sama juga dengan instansi kesehatan, kemudian dari Kodim. Ini kita telah mengawali tahun ini lumayan sudah dapat 97.000 untuk dalam waktu pemilu ini. Mudah-mudahan 10 hari ke depan tuntas bisa sampai ke 200.000. Kemudian Polres Metro Bekasi juga melaksanakan kegiatan internal ini terkait dengan anggota yang melakukan pelanggaran baik berlaku menyimpang maupun penyalahgunaan wewenang. Untuk pengaduan masyarakat ini yang dilakukan berdasarkan aduan masyarakat kepada Propam yaitu tahun 2020 ada 8 pengaduan kemudian di tahun ini 2021 ada 14 pengaduan yang dilaporkan masyarakat terkait perilaku kepada anggota ya keterangan seluruhnya selesai kemudian tindak penindakan disiplin tahun 2020 ada 48 dan tahun 2021 ada 47 ini merupakan kegiatan internal dari Propam yang berupa operasi penegakan kedisiplinan anggota operasi gabung disiplin kemudian pelanggaran anggota terkait kode etik Polri yang dilakukan anggota pada tahun 2020 ada satu tim penindakan dan tahun 2021 pelanggaran kode etik terjadi 3 perkara dan ini masih dalam proses pemeriksaan. Untuk pelayanan SKCK yang dilaksanakan oleh Satintel kepada masyarakat Kota Bekasi tahun 2020 sejumlah 82.719 tahun 2021 sejumlah 62.600 SKCK lembar SKCK ada penurunan kemudian terkait dengan izin keramaian tahun 2020 ada 176 yang mengajukan izin keluarkan izinnya kemudian tahun 2021 menurun menjadi 166 izin keramaian dan juga melaksanakan pembagian sembako terkait bansos untuk banjir kemudian kemarin pada saat PPKM PPKM level 3 kita laksanakan juga untuk membantu menurunkan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari pandemi yaitu berupa 1.008 paket sembako beras berupa 20.500 kg minyak goreng kemudian mie instan ada 4.000 kardus kemudian masker sejumlah 46.615 pis kemudian melaksanakan rapid test ada 500 swab antigen 300 kemudian membagikan masker TNI Polri 100 membagikan sajadah 80 jam ini 11 membagikan Al-Quran sejumlah 21 kemudian membuat herbal lingual 240 pis kemudian di tahun ini juga kemarin bulan Desember ini Polres Metro Bekasi melaksanakan penertiban terhadap atribut-atribut ormas yang ada di tengah-tengah masyarakat yaitu pertama ini ada jumlah kilometer berupa pos gambu ini kita tertibkan kemudian baliho kemudian spanduk dan bendera
Untuk forum Betawi Remuk atau FBR ada 6 pos yang ditertibkan. Kemudian untuk baliho ada 17 baliho yang ditertibkan dari FBR, dan ada 66 spanduk FBR yang ditertibkan. Untuk bendera yang diturunkan ada 231 bendera FBR. Untuk Ormas Pemuda Pancasila atau PP, untuk gatu ada 8 yang ditertibkan. Kemudian baliho ada 20 baliho dari PP, kemudian spanduk ada 107 spanduk, dan bendera PP ada 258 yang diturunkan. Untuk Gibas, Ormas Gibas ini ada 2 pos gatu yang ditertibkan, kemudian 10 baliho, 49 spanduk, dan 134 bendera. Untuk Ormas BPPK Banten, ini ada 3 gardu, kemudian 10 baliho, 48 spanduk, dan 155 bendera. Untuk Ormas Jajaka, ini ada 6 bendera yang diturunkan, kemudian GFBI ada 100 spanduk, kemudian GFIB ada 15 bendera yang diturunkan. IP, organisasi IP itu Ormas, ada 4 bendera, ada WN88, ini ada 1 bendera, dan AOTP ini ada spanduk, yaitu 1 spanduk. Jumlah total atribut Ormas yang diturunkan, ditertibkan oleh jajaran Polres, untuk gardu ada 19 gardu, untuk baliho ada 67 baliho, dan spanduk ada 272. Bendera ada 684. Ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman, aman bagi masyarakat terkait dengan banyaknya atribut-atribut ormas yang dipasang di tengah-tengah masyarakat. Ini untuk kasus tanam. Lagi untuk sudah kasus, data sudah kasus tahun 2021 dari mulai Januari 2021 sampai November. Untuk pembunuhan, ini ada 4 kasus, total ada 4 kasus. Kemudian selesai semuanya, ada 4 kasus yang crime killer-nya. Kemudian penganiayaan berat, total ada 76 kasus. Kemudian killer-nya ada 65 kasus. Kemudian untuk pencurian dengan pemberatan ada 16 kasus total, kemudian rektor kremfinernya ada 15. Pencurian dengan kekerasan yaitu berupa perampasan ada 13 kasus dari totalnya, diselesaikan 14 kasus. Ini yang satu adalah dari totalnya tahun sebelumnya, yang perampokan hidil, pembajakan hidil. Untuk curanmor roda 2 sejumlah kejadiannya adalah 74 kasus, bisa diselesaikan ada 56 kasus. Roda 3 nihil, roda 4 ini terjadi ada 6 kasus, krim total, krim krimnya masih nihil. Untuk kasus kebakaran, ada 12 kasus totalnya dan diselesaikan 11 kasus. Untuk perjudian ada 5 kasus, diselesaikan 4 kasus. Untuk pemerasan dan ancaman, ini ada 25 kasus yang dilaporkan, kemudian diselesaikan 22 kasus. Untuk pemerkosaan terjadi 1 kasus selama tahun ini dari Januari sampai ke November, diselesaikan ada 2 kasus, ini adalah sisa tahun lalu. Kemudian dengan jumlah total, kredit totalnya adalah 38 total dan diselesaikan sekitar 33. Ini untuk urayan polseknya banyak bisa dilihat. Berikutnya adalah kegiatan vaksinasi, kemudian kegiatan kita berupa ungkap perkara per bulan Maret, April, termasuk pemusnahan barang bukti narkoba jenis ganja, miras dan tempat berbahaya kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian ungkap kasus persetubuhan di bawah umur di tahun. Siap, Komandan.